Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan review spion untuk motor NMAX, motor sport dan lain sebagainya, khususnya buat NMAX ya, Lur. Jadi lebih cocok saya lebih cocok pakai spion ini ya. Nah, ini spion sirkuit model Rizoma. Tapi ini bukan ori Rizoma ya. Kalau ori Rizoma harganya lebih mahal, Bosku. Ini spion sirkuit. Jadi ini mereknya merek apa ini? CR7 Racing Company ya. Kardusnya kayak gini. Ini sudah saya coba buka-buka ya. Ini untuk kelengkapannya okay lah Bosku ya. Jadi ini lengkap. Ini belum saya buka ya. Baut, kelengkapan baut lengkap. Terus dapat kunci L 3 unit ya. Ini untuk tutupnya. Nah, tutup tutup dari ini nanti, dari sininya nanti. Terus ini kalau dipakai ke motor sport contohnya kayak CBR Ninja itu bisa banget, Bosku. Tapi kalau untuk pakai di NMAX ini enggak kepake, ini disingkirkan aja. Yang mau pakai cuman ini. Terus kunci L, output L, kunci L nya terus ini spionnya kayak gini modelnya. Sini ada mereknya CR7 ya. Kira tuh keren. Nah, kacanya biru. Nah. Ini juga bahannya ini CNC-an, Bosku ya. Mantep lah pokoknya. Nah, ini untuk ini belum dirakit ya. Coba ini nanti dirakit dulu. Jadi untuk rakitnya nanti ini dapat ini. Yang ini dipasang pakai baut kunci L berapa ini? L5 ya. L5 dipasang kayak gini. Masuk ke dalam ininya. Masuk ke sini nanti ini yang di nanti masuk yang di yang ininya nanti masuk di pada motornya ya, terus pakai baut L ya yang ini ya. Nah, ini nanti masuk sini slap gini. Ini juga ada ring-ringnya lengkap. Jadi ini kelengkapannya ya okay lah, dibilang lengkap ya, sangat lengkap ya. Jadi ada tutupnya ring gini, terus sininya juga ada. Ini buat di sini nanti. Nah, kayak gini. Terus kunci L nya juga dapat, jadi nggak usah bagi yang belum punya kunci L nanti di sini sudah dibawakan ya, 3 kunci L ya. Jadi sesuai ukuran kunci L yang sudah ada di baut ini ya, Bosku. Oke, mantap sekali. Terus apa lagi ya? Sudah itu aja ya, Bosku. Jadi untuk harganya ya sekitaran di bawah 100.000 gitu. Oke, habis gini lanjut kita untuk pemasangan jadinya seperti apa. Oke, kita lihat aja ya. Ini saya rakit dulu. Kalau ngerakitnya pasti teman-teman sudah bisa lah ya. Cuma ini aja kok, L ini dimasukin ke spionnya. Sudah, cuman gini aja lah, Bosku. Cuman gini aja. Jadi nggak sulit kok. Ini tinggal dikencengin sesuai kebutuhan kita, mau ndangaknya itu seperti apa. Mudah kok, Bosku. Oke, mari kita rakit dulu, habis itu kita masang ke motornya. Oke, Bosku.